فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Saya punya dua pilihan akhwat. Dan dua-duanya, yang satu semanhaj, tapi yang satu tidak semanhaj. Yang semanhaj masih SMA, yang satunya sudah sama-sama sarjana. Jadi jelas ya ininya, orang kalau menikah itu dia cari yang bagus agamanya. Ya kalau dia berasal dari apa namanya orang-orang yang talim di tempat yang keliru pemahamannya, ya menyimpang pemikirannya, maka jangan dia bergampangan dengan hal yang seperti itu. Ini masalah berkawan biasa saja itu. Berkawan biasa, kita diperintah memilih kawan yang baik ya. Dan kawan-kawan yang tidak baik itu dari ahlul bidah itu bisa membahayakan. Apalagi ini memilih kawan hidup. Ya, memilih kawan hidup. Karena itu di masa dahulu ada orang yang bernama Imran Ibn Hattan. Dia ini dulu belajar dari ulama tabi'in, dia belajar. Tapi setelah itu dia menikah dengan seorang perempuan khawarij. Iya. Dia menikah dengan seorang perempuan apa? Perempuan khawarij. Iya. Akhirnya dia berubah menjadi khawarij. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya. Iya. Sampai ketika Abdurrahman bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib, dia puji Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Saking menyimpangnya dia. Ya, karena itu hati-hati ya di dalam hal-hal yang seperti ini, bukan menjadi dasar seorang bermudah-mudahan. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya.